Mungkin kalian sudah mulai sedikit jenuh kalau saya bikin pesawat terus. Jadi kali ini kita akan coba bikin sesuatu yang berbeda. Ini bukan pesawat, jadi bentuknya sekilas emang mirip pesawat. Ini adalah single copter atau monocopter. Jadi di sini cuman ada satu buah motor untuk mengendalikan copternya ini, atau sejenis drone lah. Jadi seperti drone, tapi baling-balingnya atau motornya hanya satu. Jadi di sini kita coba mulai dari satu motor. Setelah ini nanti kalau ini udah sukses, kita lanjut ke coaxial motor yang motornya dua. Nah, jadi di sini ini sekilas sebenarnya sama saja seperti pesawat, cuman terbangnya ini terbang berdiri atau vertikal. Kalau pesawat kan terbangnya horizontal. Jadi kalau yang ini nanti terbangnya mirip sama seperti drone. Cuman di sini aku masih coba-coba dengan ukuran yang asal-asalan, belum saya perhitungkan ukuran pasnya berapa. Ini masih kita coba dengan wingspan kira-kira 30 cm. Masih kekecilan sih ini sebenarnya. Sedangkan baling-balingnya ukurannya cukup besar. Ini nanti mungkin efeknya yaitu bodinya akan melintir, mutar. Kita coba dulu. Di sini yang saya gunakan cuma satu buah motor 1000 kV, lalu ada flight controller KK board KK2, lalu ada ESC dan 4 biji servo. Jadi di sini jenis drone-nya atau kopternya ini adalah single copter 1M4S atau satu motor 4 servo. Nah, gimana terbangnya? Kita tes dulu. Mudah-mudahan kali ini bisa terbang. Nanti kalau masih gagal, kita coba otak-atik dulu dan ganti bodinya yang agak besar, karena di sini saya ragu bodinya kekecilan. Oke, kita tes dulu. Oke, untuk settingannya seperti ini. Kita klik menu, lalu kita pilih load motor layout, kita pilih single copter 1M4S, kita enter, kita yes. Jadi di sini kita bisa lihat channel nomor 1. Jadi untuk outputnya ini nomor 1 yaitu motor, lalu channel nomor 2 servo, ketiga servo, keempat servo, dan kelima servo. Untuk yang sebelah kiri ini langsung ke RX. Kalau untuk outputnya urutannya nomor 1 motor dan seterusnya baru servo. Oke, kita tes dulu. Thank you.